sangat beruntung karena aku gak jadi nikah sama orang kecil seperti kamu. Ayo ikut! Lepasin! Lepasin! Ayo! Aku sudah siapin pengulu buat kita nikah. Aku gak mau nikah sama orang jahat kayak kamu. Udah, kamu ikut aja. Lebih baik aku mati daripada kau harus nikah sama orang kayak kamu, Mas. Mira! Kalau begitu, saya minta kalian semua memaafkan kesalahan saya, Bu. Saya juga, Pak Haji, sudah memaafkan. Iya, sudah, Bapak-Bapak. Berhubung hari ini sudah sore, kita angkat jenazahnya. Ayo, 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 Pak Haji. Ayo, ayo. Loh, Pak Haji, kok jadi enteng? Ya sudah, ayo kita angkat. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Ilallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pelan-pelan ya, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak Haji. Kok kuburannya ada airnya? Iya, Pak Haji. Terus airnya berbau. Sama ada kotoran sapi tuh, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Benar, Pak Haji. Bapak-bapak, tolong diangkat airnya dan dibuang kotorannya. Astagfirullahaladzim, Pak Haji. Air busuk dan kotorannya terus menerus keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa apa lagi yang diperbuat sama anakku? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ibu minta tolong, tolong maafkan kesalahan Saiful selama ini. Bu, biar bagaimanapun, Pak Saiful itu pernah ada dalam hidup Mira. Mira memaafkan Mas Saiful dengan ikhlas. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa Mas Saiful, ya Allah. Alhamdulillah, Pak Haji. Air busuk dan kotorannya sudah tidak keluar lagi. Alhamdulillah. Ya sudah, Bapak-Bapak. Kalau begitu, kita angkat jenazahnya, lalu kita makan. Mari. Kita angkat, angkat. Seluruh tubuh akan sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi